Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat UHJ Banjar, sahabat-sahabat UKJ Banjar. Kali ini saya akan berbagi kembali konten tentang bagaimana caranya untuk menghubungkan channel utama ke channel khusus untuk nonton. Sesuai dengan pertanyaan, banyak pertanyaan disampaikan oleh kawan-kawan, termasuk yang sudah disampaikan oleh Pak Channel ya, yang barusan berkomentar di video saya yang belum publik. Oke sahabat, kali ini saya akan bagikan caranya untuk Anda yang tentunya memerlukan ini karena Anda menghindari view to view yang akan mengurangi rekomendasi YouTube terhadap channel Anda, dan juga menghindari sub, dan juga yang paling sering dihadapi adalah karena channel utama Anda sudah full subscriber, artinya sudah 1000 subscriber ke channel lain dan tidak bisa lagi mensubscribe teman baru. Karena jika Anda ingin mensubscribe teman baru, terpaksa Anda unsub ke teman lama, dan ini sangat tidak dianjurkan karena sudah mengkhianati teman lama sahabat ya. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan Anda untuk membuat channel baru yang terhubung, yang aktif khusus nonton dan juga publik. Bagaimana caranya? Ikuti langkah selanjutnya. Oke sahabat, yang pertama Anda harus menyiapkan akun baru yang benar-benar baru ya, dan Anda harus login ke akun tersebut. Contohnya saya akan login ke akun baru saya yang masih belum pernah ada upload video. Oke lah, upload video 1 atau 2. Nah ini contohnya akun baru yang saya kasih nama teman setia ya, saya akan login ke sana. Nah, bagaimana membuat akun baru itu Anda nanti saya kasih, kalau ada yang mau belum tahu caranya saya kasih ya. Nah, setting yang pertama harus Anda lakukan di channel baru Anda yang akan digunakan untuk support atau untuk mendukung channel lain adalah Anda harus setting dulu channel Anda itu. Nah, gini caranya. Kita setting dulu channel Anda. Oke. Dan penting ini sahabat ya, Anda harus menggunakan Google Chrome untuk bisa mengikuti menunya sama dengan yang seperti tampilan saya. Tidak bisa menggunakan aplikasi YouTube Studio yang diinstal di handphone karena akan berbeda tampilannya ya. Nah, yang pertama adalah di sini kita gunakan ada dua yang akan kita setting. Yang pertama YouTube Studio ya, yang kedua adalah setelan. Kita ke setelan dahulu. Jadi ada ikon di sini ya sahabat ya, menggunakan Google Chrome ini, bukan aplikasi Studio, YouTube Studio. Nah, kita setel dulu. Di sini ada privasi, sahabat ya. Nah, Anda wajib menyetting channel Anda untuk meningkatkan kepercayaan channel yang Anda dukung itu harus mempublic subscribernya. Matikan centang ini. Jangan tampilkan subscription saya ini, dimatikan. Artinya channel yang Anda subscribe itu ditampilkan ke khalayak ramai supaya sahabat Anda tahu siapa yang Anda subscribe, termasuk teman Anda yang Anda dukung, dan channel Anda akan tampil di dashboard teman yang Anda dukung di sana. Kalau teman mempromosikan Anda, tentu melalui dashboard channelnya yang sudah Anda subscribe, dan Anda akan tampil di sana dengan setting seperti ini. Wajib. Oke, playlist ini tidak perlu ditampil, memang harus dimatikan ya. Nanti tampil nanti siapa yang Anda like nanti tampil kan. Jadi dimatikan saja. Yang ini wajib nih. Kalau bawaan dari YouTube seperti ini. Oke, setelah privasi Anda setting seperti ini, kita lanjutkan ke channel Anda, YouTube Studio atau channel Anda. Oke, ya. Kita ke channel Anda dulu. Kita cek channel Anda apakah sudah public. Nah, jika muncul orang-orang yang Anda subscribe seperti ini, berarti channel Anda sudah public. Oke, kita akan mengaitkan. Langkah kedua adalah mengaitkan channel ini ke channel utama Anda. Oke, kita akan menuju YouTube Studio sekarang. Nah, di YouTube Studio tadi akan mengarah ke dashboard channel Anda, di mana Anda bisa melihat di sini berbagai macam tampilan. Ada tampilan channel video yang Anda upload ya, 1 atau 2 boleh aja diupload, tapi jangan di publik dulu. Ada, Anda bisa melihat channel Anda. Oke ya. Nah, di bagian bawah sini ada yang tanda tongkat ajaib, tongkat berbintang ini. Kita klik ini dulu. Oke, kita klik itu dulu sahabat ya. Nah, disinilah sahabat
Langkah kedua, Anda harus menghubungkan channel Anda ke channel utama. Cara yang paling praktis, Anda harus membuat playlist dulu di channel utama Anda, kemudian playlist itu Anda tambahkan. Ingat ya, banyak teman yang menggunakan caranya masing-masing. Saya sarankan Anda menambahkan satu playlist ini. Walaupun Anda bisa mengunggulkan, menyebut channel unggulan ini boleh, tapi itu agak ribet ya, dan penonton akan bingung nanti malah. Dan Anda cukup ini aja, klik satu playlist. Akan tampil playlist Anda jika Anda membuat di playlist channel dukungan itu ada playlistnya. Dan jika Anda menghubungkan langsung ke playlist channel utama Anda, Anda tinggal klik di sini, di YouTube ini. Anda bisa menghubungkan ke channel siapapun, termasuk ke channel Anda sendiri. Maka Anda ketik nama channel Anda sendiri, maka akan muncul playlist channel Anda. Jika Anda mempunyai playlist, jika tidak, tidak akan muncul ya. Makanya wajib channel creator harus membuat satu playlist minimal. Nah, Anda tinggal pilih lalu publikasikan. Nah ini otomatis sudah terhubung. Maka tampilan channel Anda sudah siap pakai. Ketika channel Anda ini diklik oleh teman Anda, maka video-video yang ada di channel utama Anda akan tampil di sini. Dan ketika diklik ini, maka akan mengarah langsung ke channel utama Anda. Artinya channel dukungan ini adalah channel yang ada videonya, tapi videonya itu berada di channel yang khusus kreator, sahabat-sahabat. Oke. Sudah di sini kita stop dulu. Nah, langkah ketiga, Anda samakan video foto profil Anda ini dengan channel utama Anda. Karena ini akan meningkatkan kepercayaan teman Anda terhadap channel promosi atau dukungan Anda, supaya tahu bahwa channel ini adalah milik Anda. Jangan menggunakan nama yang terlalu jauh berbeda. Oke, saya akan kasih tahu caranya. Ada banyak cara. Kita klik di sini. Oke, kita klik di situ. Nah, maka akan langsung menuju ke sini. Anda tinggal ubah fotonya dulu. Cari di komputer Anda foto yang Anda gunakan sama dengan foto channel utama Anda. Oke, saya akan cari dengan foto yang sesuai dengan nama channel saya, videonya, profilnya ya. Nah, ini dia foto yang saya ingat ini akan sama dengan foto profil channel utama saya. Nah, kita pasang di channel yang sudah terhubung ini tadi. Oke. Nah, selesai. Lalu kita publikasikan. Nah, kan jadi mirip fotonya ini dengan channel utama saya yang sudah saya hubungkan dengan channel ini tadi. Oke ya. Kita tunggu dia memproses. Nah, sudah muncul di sini foto saya. Berganti sudah dengan foto channel utama saya. Jadi profilnya akan mirip. Sekarang namanya. Nama channel Anda harus dirubah mirip juga dengan channel utama Anda. Kita edit di info dasar. Nah, kita edit namanya Uhaji Banjar. Nah, kita rubah sedikit boleh. Yang penting ada yang menunjukkan bahwa ini adalah channel utama, terkait dengan channel utama Anda, channel dukungan Anda ya. Bisa di sini dikasih 1 atau 2 atau 3 ya, terserah, atau sama juga terserah ya, tidak apa-apa. Yang penting orang tahulah bahwa ini channel asli milik Anda. Misalnya sini dukungan 1. Nah, gitu ya. Lalu Anda publikasikan. Nah, deskripsi channel dukungan ini yang sudah terkait dengan channel utama tadi melalui playlist bisa Anda isi di sini. Anda isi sesuai dengan arahan Anda mau diapakan ini, supaya orang terpengaruh mengklik channel utama Anda. Nah, deskripsi kita isi, ini khusus untuk channel dukungan, tak perlu Anda subscribe untuk menghindari super sub. Namun jika berkenan, mohon dukungan ke channel utama saya, Uhaji Banjar dan Ukaji Banjar. Ini sebagai prakata saja sahabat-sahabat, ini akan tampil kan di awal ketika orang menemukan channel kita. Nah, Anda bisa juga publikasikan langsung ya. Dan selanjutnya ini linknya, kalau Anda mau bagikan link ini langsung ke channel, ke teman-teman,
Bisa ya, nanti orang berkunjung langsung ke sini dan mengklik playlist tadi, maka akan ke channel utama tadi yang sudah terhubung. Oke, ini bisa Anda bagikan. Jadi Anda tidak perlu membagikan link channel utama Anda demi keamanan dan lebih aman. Di sini bisa Anda isi link juga, email juga, ya, email Anda. Apa email Anda ya. Nah, channel ini sudah sempurna dan siap dipakai karena nama sudah sesuai, foto sudah sesuai, dan sudah terhubung melalui satu playlist tadi. Oke, branding bisa untuk menyempurnakan channel ini. Siapa tahu channel ini ditemukan di penelusuran di YouTube, di Google, dan lain-lain. Anda bisa sempurnakan settingan channel ini supaya mudah ditemukan oleh orang lain ya. Nah, jadi Anda bisa setting input dasarnya. Anda bisa setting di sini juga. Anda pindah ke atas. Nah, ya. Nah, video singkat bisa Anda upload di sini. Tapi orang akan subscribe di channel ini bila di sini Anda tempatkan video short, video singkat. Jadi saya kira tidak perlu dipublish dulu ya, kalau Anda ingin channel ini hanya diarahkan ke channel utama Anda. Oke, coba kita lihat dulu channel promosi Anda, channel dukungan Anda. Apakah sudah seperti channel utama? Nah, ketika orang mengunjungi channel yang Anda gunakan untuk berkunjung ini, maka tampilannya adalah seperti ini. Namanya jadi seperti ini ya, karena sudah saya edit seperti ini tadi dan fotonya seperti ini. Ketika orang mencari video, maka tinggal klik ini. Tapi di playlist masih kosong. Anda bisa sempurnakan playlistnya ini dengan playlist ke video Anda juga untuk menambah energi dari channel promosi ini. Bagaimana caranya untuk membuat playlistnya? Oke, ini bagi Anda yang sudah bisa membuat menghubungkan tadi sudah cukup sampai di sini, videonya sudah selesai ya sahabat-sahabat. Ini tambahan saja bagi yang mau nonton sampai selesai video saya, silahkan. Nah, kita akan sempurnakan channel promosi ini, channel dukungan ini, untuk bisa menempatkan playlist juga. Oke, kita kembali ke YouTube Studio. Di YouTube Studio Anda bisa pilih playlist. Nah, di playlist ini Anda tambahkan playlist baru. Nah, kasih judul. Oke, karena playlist yang akan saya buat adalah tutorial tentang YouTube yang akan saya edit dari channel utama saya ke channel promosi ini, ke channel dukungan ini, akan saya buat judulnya seperti ini. Saya buat. Oke. Nah, tinggal saya mengarah ke setting. Kita setting channel yang kita buat barusan ini, yang masih kosong. Playlist yang masih kosong maksud saya. Oke, nah ini playlist yang masih kosong. Kita akan isi playlist kosong di channel promosi atau channel dukungan ini dengan video yang ada di channel utama kita. Kita tinggal klik nama channel utama kita, UHJ Banjar. Ketika kita klik nama channel utama kita, maka akan keluar sederetan video yang berada di channel utama ini. Oke, kita tinggal pilih video mana yang mau kita tambahkan sebagai playlist. Oke, saya akan tambahkan. Accept, terus cari lagi video kita sendiri, bukan video orang. Oke, kita simpan ke playlist. Kita tambahkan. Terus kita cari seberapa bisa, jangan terlalu banyak, 10 atau 12 cukup ya. Nah, kita terus tambahkan. Cari lagi video kita yang UHJ Banjar. Oke, kita tambahkan terus ke playlist. Sudah berapa? Sudah 3 ya. 4. Oke, kita tambahkan lagi. Ini juga UHJ Banjar, kita simpan ke playlist. Oke, terus dan seterusnya sahabat-sahabat ya. Nah, kita cari topik video kita itu yang satu topik aja supaya fokus ke satu playlist. Supaya jangan campur aduk ya. Oke, kita simpan aja ini karena masih sesuai dengan judul dari playlist tadi. Nah, sudah selesai sahabat. Nah, kalau sudah selesai ya kita exit aja tuh. Tuh sudah berisi nih playlist kita. Kita exit, kita kembali ke dashboard kita. Oke, kita kembali ke dashboard kita ya. Dan kita klik dulu lihat channel Anda. Nah, di sini belum di-add ya playlist yang kita buat langsung di channel promosi ini. Ini dia. Nah, ini sudah ada nih. Ini dia yang ini ya, tutorial YouTube. Sekarang ini kita akan pasang di depan, di beranda. Caranya sama ketika kita ingin menghubungkan ke channel tadi ya, ke channel utama tadi. Kita kembali ke YouTube Studio.
Oke, nah kita kembali lagi ke sini kan. Nah, kita klik lagi tanda bintang bertongkat. Oke. Nah, di sini kita akan kembali menambahkan playlist yang dibuat di channel promosi ini barusan. Bukan playlist yang tadi sudah ada ini kan. Ini di playlist punyanya video channel utama Anda. Gitu. Kita akan tambahkan bagian. Tambahkan satu playlist saja. Ini yang ini ya sahabat, jangan yang lain-lain. Yang ini saya rekomendasikan. Satu playlist saja. Oke, kita klik. Nah, kan sudah ada muncul di sini karena di situ channel yang ini, channel dukungan ini sudah mempunyai playlist yang barusan kita buat. Kalau yang tadi lagi belum di sini. Karena kita harus mengarah ke channel utama. Di sini langsung di sini-sini juga di channel yang kita gunakan sebagai channel nonton ini. Kita klik. Nah, oke, sahabat. Nah. Sudah nih ya. Nah, ini sudah. Dan kita letakkan di atas ya, kita pindah ke atas. Oke, kita pindah, kita prioritaskan playlist yang mana supaya orang nonton gitu. Video singkat biar letakkan di bawah. Lalu kita publikasikan. Nah, sahabat ya, ini sudah ada dua playlist yang akan tampil ketika orang mengunjungi balik ke channel promosi atau channel dukungan kita yang kita gunakan untuk nonton. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dan sahabat-sahabat bisa menggunakan ini untuk nonton video saya ya. Bila sahabat sudah punya channel promosi, channel dukungan seperti ini, gunakan channel ini untuk nonton video saya. Dan sangat saya anjurkan untuk login di perangkat yang berbeda. Oke, jangan pernah satu IP, jangan pernah satu perangkat antara channel utama dan channel promosi Anda. Sebab kalau kebanyakan nanti akan dilacak juga oleh Mbah YouTube ya. Nah, tapi kalau tidak banyak ya tidak apa-apa, masih aman ya. Kalau berulang-ulang nanti akan dicari dan aplikasi mereka bisa menemukan. Tapi kalau Anda loginnya di perangkat yang berbeda, ya tidak bisa. Tetap saja ini adalah channel yang memang bukan channel Anda gitu menurut YouTube. Tapi kalau pernah sekali saja Anda loginkan di perangkat yang sama, Anda harus membersihkan riwayat dari login itu supaya tidak bisa ditemukan oleh YouTube bahwa yang channel ini adalah channel Anda juga gitu ya. Terima kasih sahabat-sahabat sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.